Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimuja TV, kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimuja TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya, Sutarjo Peputungan, guru SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, adik-adik, kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa untuk memulai aktivitas di siang hari ini. Doa saya pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, adik-adik yang sama berbahagia yang berada di rumah, pada siang hari ini kita bersama-sama dengan TV Mimoza untuk belajar dan saya dengan hari ini materi yang saya bawakan pada hari ini adalah berkaitan dengan aktivitas kita di siang hari ini, yakni ibadah puasa. Ya. Materi ini adalah materi kelas 8 yang disampaikan di semester genap pada tahun pelajaran 2019-2020. Baik, adik-adik yang sama berbahagia, pembelajaran ini kita sama-sama ikuti. Yang pertama, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni menyebutkan pengertian puasa. Yang kedua, menyebutkan hukum puasa. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan puasa. Dan yang keempat, menyebutkan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Yang kelima, menyebutkan perkara yang membatalkan puasa. Yang keenam, menjelaskan macam puasa wajib. Yang ketujuh, menguraikan macam puasa sunnah. Dan yang berikut adalah menjelaskan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Dan yang kesembilan adalah menyajikan hikmah melaksanakan puasa. Yang berikut adalah kita masuk pada pengertian puasa. Bahwa puasa menurut bahasa adalah saum dalam bahasa Arab yang berarti menahan dari diri dan segala sesuatu. Yang contohnya yakni menahan diri dari makan dan minum, berbicara kotor, nafsu dan syahwat.
Jadi menahan di sini bukan hanya makan, tetapi juga adalah menahan untuk nafsu dan syahwat. Yang berikut adalah secara istilah, puasa menurut istilah, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi kita di siang hari ini sudah mulai melaksanakan ibadah puasa yang diawali dengan tadi pagi kita sudah melaksanakan ibadah namanya ibadah makan sahur bersama dengan keluarga. Olehnya pada siang hari ini kita sudah posisi untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari makan dan minum, kemudian berbicara-berbicara kotor, kemudian juga terhindar dari hal-hal yakni berbau nafsu dan syahwat. Yang berikut, adik-adik yang sama berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi, kita bernyanyi dulu di rumah. Insya Allah kita sama-sama bernyanyi dan akan dipandu di sini. Sama-sama. Cinta jemput indah Ramadan.
Baik, adik-adik yang sama berbahagia, di siang hari ini kita sudah mendengarkan sama-sama lantunan lagu Ramadan. Insya Allah ini menjadi semangat, penyemangat kita di siang hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidur di siang hari ini. Kita sama-sama mendengarkan materi di kegiatan pada siang hari ini. Baik, kita lanjutkan pada materi yang berikut adalah tujuannya adalah dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa ini adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Adik-adik di rumah, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sama-sama kembali diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah ini semuanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari ini. Hari ini sudah hari yang kelima kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan yang awalnya 4 hari kemarin kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih hikmatnya puasa kita, kita lanjutkan materi dengan sama-sama materi yang berikut adalah ketentuan puasa. Ya. Jadi orang yang melaksanakan puasa ini ada ketentuannya, tidak sembarang melaksanakan ibadah puasa. Yakni yang pertama adalah syarat wajib puasa. Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu harus beragama Islam. Ya. Setelah itu dia sudah baligh atau sudah dewasa. Ya. Yang berikut orang yang berakal sehat. Ya. Yang berikut itu sudah mengetahui wajibnya berpuasa. Jadi sekalipun puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat, namun ada ketentuannya. Jadi orang yang melaksanakan puasa ini ada ketentuannya, yakni sudah mengetahui wajibnya berpuasa. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah ini semuanya melaksanakan ibadah puasa. Kecuali ada orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun itu ada ketentuan di dalam hukum. Kita jelaskan selanjutnya. Yang berikut adalah yang kedua, syarat sah melaksanakan puasa, yakni suci dari haid dan nifas. Ya. Dan ini hanya berlaku kepada wanita yang haid. Kalau suci, berbicara masalah suci ini, semua kita manusia ini diwajibkan untuk dalam keadaan bersuci, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kemudian haid. Haid ini hanya berlaku kepada wanita. Kemudian nifas juga hanya berlaku kepada wanita. Mumayyiz ini, yakni orang yang sudah mengetahui hukum. Ya, jadi orang yang sudah kena hukum, kemudian dia dibolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, tentunya dalam kesempatan hari ini kita namanya puasa wajib karena ibadah puasa Ramadan. Yang berikut adalah ketentuan yang berikut, rukun puasa. Ya, rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat. Jadi innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Kita mau ke sekolah, kita harus kuatkan niat supaya kita
benar-benar untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kita di rumah juga, kita kuatkan niat untuk belajar dari rumah. Kita di rumah, kita niatkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi awal yang paling menentu itu ada dalam rukun puasa adalah, rukunnya adalah niat. Yang berikut adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Tadi sudah dijelaskan dari awal itu harus menahan diri dari segala sesuatu, yakni berbentuk nafsu dan menahan diri untuk tidak makan dan minum. Itu adalah ketentuan ibadah puasa. Adik-adik juga kalau ada yang mau bertanya dalam kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, silakan kita interaktif aja di nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya. Lanjut, orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ada ketentuannya bahwa ada juga orang yang tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Iya. Iya. Jadi salah satunya adalah orang yang musafir ini. Orang musafir itu, iya. Ada yang mau telepon? Silakan. Sebutkan nama, kemudian asal sekolah dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekolah mana? Perkenalkan, nama saya Naiska Naisila Nadine. Asal sekolah dari SMP 2 Kota Gorontalo. Ya, silakan adik Naisa. Saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah orang yang ada halangan tahun lalu baru tidak sempat ganti, bagaimana hukumnya? Yang kedua, Pak Guru, kenapa ada sholat tarwih 8 rakaat dan 20 rakaat? Yang ketiga, Pak, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat di rumah dengan situasi pandemi COVID-19. Gimana? Terima kasih. Ya, baik. Baik sekali pertanyaan dari adik Nisa dari SMP Negeri 2 tadi ya, kalau tidak salah, SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau tidak salah saya tangkap, apakah orang yang tahun kemarin kemudian sudah masuk di bulan Ramadan tahun ini, kemudian dia tidak masih ada lagi? Iya, silakan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama, Dek, kemudian dari sekolah mana? Muhammad Zulfikar, ya, Bu. Dari SMP Muhammadiyah 1. Iya, iya, silakan Muhammad Agung, Muhammad Zulfikar. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa syarat menjadi musafir? Iya, ya, silakan Muhammad Agung. Apa syarat-syarat menjadi musafir? Iya, pertanyaan yang bagus dari adik Muhammad Zulfikar dari asal sekolah SMP Muhammadiyah 1. Baik, saya jawab dulu pertanyaan awal tadi. Yang pertama dari adik Nisa, saya langsung saja, orang yang tidak melaksanakan puasa pada tahun kemarin, kemudian hari ini sudah masuk di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Jadi kita kembali kepada hukum bahwa hukum ibadah puasa ini adalah wajib, ya, wajib atau fardu ain
Jadi diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang tadi sudah dijelaskan, kepada yang sudah kena hukum dan sudah orang yang dewasa. Iya. Jadi ketika dia sudah dewasa, maka diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya ketika dia tidak sempat melaksanakan puasa qada? Iya, tentunya dosa bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, kemudian dia sudah masuk di bulan Ramadan berikutnya. Bagaimana ketika dia sudah masuk di bulan Ramadan di tahun ini, akumulasi dari dosa yang dia lakukan, artinya ibadah puasa yang dia tidak lakukan pada tahun kemarin, misalnya wanita haid menstruasi itu ada mungkin 6 sampai 7 hari, taruhlah 6 hari. Tahun kemarin dia 6 hari, ditambah lagi dengan tahun ini sudah 6 hari juga. Maka akumulasi adalah 12 hari dia tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hukumnya bagaimana? Dosa besar bagi dia. Olehnya bagaimana yang terbaik? Bahwa kita harus mengganti dengan yang namanya puasa qada, ya, yang dilaksanakan pada di luar dari bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan salat 8 rakaat dan 20 rakaat. Ini pertanyaan yang bagus. Di masa Rasulullah itu dilaksanakan salat tarwih itu dilaksanakan salat itu hanya pada malam hari, namanya salat lail. Iya, yang dilaksanakan 8 rakaat. Nanti pada masa yang pencetus itu adalah Khalifah Umar. Khalifah Umar itu melaksanakan salat tarwih itu 20 rakaat. Sehingga sesudah masa Khalifah Umar, kemudian dilaksanakanlah 20 rakaat yang sekarang kita laksanakan di rumah, ya. Baik itu 8 rakaat maupun 20 rakaat. Bagaimana hukumnya? Sama-sama benar. 8 rakaat benar, 20 rakaat juga benar. Siapa yang tidak melaksanakan yang 8 dan 20 itu yang tidak benar dan itu yang salah, ya. Itu adik Nisa. Pertanyaan tadi yang ketiga, ya, saya lewati, sudah lupa. Pertanyaan yang ketiga, yang berikut dari adik Muhammad Julfikar Agung dari SMP Muhammadiyah 1. Iya. Apa syarat-syarat menjadi musafir? Ini kebetulan saya baru menjelaskan orang yang boleh tidak untuk melaksanakan puasa. Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu adalah orang yang dalam perjalanan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti bahwa perjalanan misalnya dari kita Gorontalo mau ke Manado, kemudian ada tujuan tertentu. Misalnya kita menemui sahabat kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau itu perjalanan, maka itu tidak dikategorikan sebagai perjalanan musafir. Bagaimana syaratnya? Perjalanan musafir itu adalah perjalanan yang tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau silaturahim dengan saudara kita yang ada di Manado. Ya, saya dengar ini ada yang mau nelpon, silakan sebutkan nama dengan kelas. Halo. Ya, silakan silakan adik. Siapa ini? Silakan silakan adik. Siapa ini? Nama saya Rahmat Abbas. Ya, silakan Abbas. Rahmat. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak melaksanakan puasa bagi usia lanjut. Hukumnya. Ya, baik adik Rahmat Abbas, pertanyaannya ya, sangat bagus sekali. Dari sekolah mana tadi, ya?
SMP 5. Oh, SMP Negeri 5, Kota Gorontalo. Iya. Baik, Adik Rahmat, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan puasa tapi dia sudah usianya sudah lanjut? Ini nanti ada materi juga saya di siang hari ini, yakni orang-orang yang tidak dibolehkan untuk berpuasa itu adalah salah satunya adalah orang yang sudah berusia lanjut. Iya, orang berusia lanjut itu berarti sudah tua. Jadi tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa yang dilakukan? Yakni namanya membayar fidyah. Iya. Mohon maaf karena masih ada yang mau bertanya ini. Silakan saya layani supaya bisa terakomodir semua. Silakan dari sekolah mana kemudian nama? Silakan Adik, siapa ini? Muhammad Wiraputra Tongkadu dari SMP 1 kelas 82. Ya, silakan Adik Rahmat. Saya ingin bertanya. Silakan, silakan. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima Allah? Tanda puasa. Oke, baik, pertanyaan yang sangat baik dari Adik Rahmat, utusan atau dari sekolah SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk menjawab ini, kita akan break dulu. Insya Allah, kita jawab sesudah break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mimuza TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City kerjasama dengan Mimuza TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Baik adik-adik yang ada di rumah, saya akan lanjutkan
dengan menjawab pertanyaan dari adik Rahmat dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Apa tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya sudah jelaskan bahwa innamal a'malu binniat, segala sesuatu itu kita harus awali dengan niat. Kalau niat kita baik untuk melaksanakan ibadah puasa, kita ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka insya Allah itu adalah bagian dari tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, untuk menambah pahala daripada ibadah puasa, tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, kita harus melaksanakan ibadah sholat wajib. Ya. Selain daripada sholat wajib, kita juga dituntun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat sunnah, baik itu berjamaah maupun sholat sendiri. Demikian juga kita dituntun untuk melaksanakan tilawatul Al-Quran, yakni membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Jadi setiap saat kita harus selalu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama syar'i. Oke, baik, saya dengar ada lagi telepon yang masuk. Silakan nama kemudian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama dengan sekolah. Nama saya Nurhalid Cikditiro. Dari ya, silakan. SMP Negeri 5. Iya, SMP 5. Silakan, Dek. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk orang yang baru masuk ke agama Islam untuk menjalankan ibadah puasanya yang khusyuk? Iya, ibadah yang khusyuk ya. Iya, itu aja, Dek. Iya. Iya, satu pertanyaan. Luar biasa. Saya beri aplaus pada adik Nurhaliza dari SMP Negeri 5 Gorontalo. Saya yakin dan percaya karena ini belajar dari rumah, tentunya juga ini bersama dengan orang tua, ya. Baik, saya jawab bahwa siapapun dia, orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah dewasa, masih anak-anak, terlebih tadi dipertanyakan orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam tentunya masih banyak belajar. Iya, sama dengan anak kecil yang baru masuk dewasa. Ketika dia masih kecil, masih bermain, maka apa yang dia lakukan belum kena hukum. Ya, tetapi manakala dia sudah dewasa, maka apa yang dia lakukan itu sudah bagian daripada syar'i agama. Demikian juga dengan orang yang tadi baru masuk Islam. Iya, orang yang baru masuk Islam kemudian dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi dirinci ibadah puasa. Bagaimana hukumnya? Tentunya ini alhamdulillah kita bersyukur karena ada saudara-saudara kita yang beragama lain itu bisa masuk Islam, dan ini perlu kita kawal. Ya, kita kawal, kita bimbing dia untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi bukan cuma puasa, yang paling utama itu adalah ibadah sholat wajib. Ya, apalagi itu adalah keluarga kita, kita rangkul dia, kita bimbing dia. Kemudian kita sampaikan hukum kepada dia, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bagaimana ketentuannya, orang yang baru masuk Islam tentunya kita perlu banyak memberikan bimbingan terkait dengan hukum atau pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa kemudian dia baru masuk Islam, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai bentuk ibadah daripada semua umat manusia. Iya. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya ini? Kami dengar ada telepon yang masuk. Silakan. Ini sangat
proaktif sekali karena materinya berkaitan dengan aktivitas kita hari ini, yakni ibadah puasa. Ayo silakan, Dek, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama? Rizky Cek. Rizky apa, Dek? Rizky Cek. Dari Rizky Cek. Dari sekolah mana? Dari SMP Muhammadiyah 1. SMP Muhammadiyah 1. Luar biasa. Lanjut, Dek. Pak, saya mau ya. Bagaimana ibu tidak berpuasa, apakah harusnya atau bayar fidyah? Bisa diulangi karena putus-putus di studio, bisa diulangi? Ya. Oke, lanjut ya, karena tidak kami dengar dengan jelas, bisa masuk lagi ya di line telepon yang ada di bawah ini. Oh iya iya, silakan silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Dengan Rizky. Oh, dengan Rizky tadi, SMP Muhammadiyah 1 ya. Silakan. Iya. Saya bertanya, Pak. Bagaimana tuh ibu hamil puasa, apa pentingnya atau membayar fidyah? Oh, ibu hamil yang puasa ya. Iya. Ya. Iya, saya yakin mungkin orang tua ini di rumah lagi hamil juga ini, ya? Mama lagi hamil ya? Iya. Oh, luar biasa. Bagus, bagus. Pertanyaan yang bagus karena juga ada orang tua yang mendukung. Terima kasih kepada orang tua yang sudah berpartisipasi dan berinteraktif di line telepon pada siang hari ini. Luar biasa dari adik Rizky SMP Muhammadiyah 1. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana orang yang hamil kemudian dia bagaimana hukumnya? Ini di tayangan saya ini masih sementara saya menjelaskan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ya, ini. Jadi orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Sebentar untuk yang ini ya, mohon maaf untuk yang telepon, saya jelaskan dulu sedikit ini supaya tidak ini. Jadi yang boleh tidak berpuasa adalah salah satunya ini. Iya, mohon maaf. Iya. Salah satunya adalah orang yang lagi hamil ini. Iya. Tadi juga ada yang bertanya tentang orang yang sudah tua, bagaimana hukumnya? Ini juga sementara saya jelaskan, boleh tidak berpuasa. Iya, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala yang meringankan kita. Iya, ini namanya ruksyah. Ya, keringanan kepada orang-orang yang ada ketentuannya. Misalnya bayi, anak kecil, ya. Kemudian ada wanita yang lagi haid, ya. Kemudian ada ibu hamil, ya. Kemudian ada ibu juga yang menyusui, ya. Inilah orang-orang yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi ada Rizky, pertanyaannya bagus. Dia dibolehkan juga untuk membayar namanya fidyah, ya. Sekalipun dia tidak melaksanakan ibadah puasa, jadi ketentuannya itu dia harus membayar fidyah. Bagaimana fidyah itu? Ya, sebentar kita akan sampaikan juga di materi berikutnya. Oke, saya menyapa dulu di line telepon. Silakan. Nama? Nama dengan kelas deh ya. Mohon maaf. Nama saya Nujan Sati. Nama? Dari SMP-nya dulu, agar tahu. SMP 2 ya. Ya. Silakan. Seandainya saya berhalangan sakit, apa lapas niat untuk membayar puasa? Berhalangan sakit. Iya. Iya, luar biasa pertanyaannya dari mohon maaf saya tidak sempat dengar dengan jelas namanya, tapi dari SMP Negeri 2 Gorontalo. Pertanyaannya bagaimana kalau saya dalam posisi sakit,
kemudian sudah tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, maka tadi sudah saya jelaskan di awal materi, orang-orang atau yang namanya syarat orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah bagiannya adalah orang yang sakit. Salah satunya adalah orang yang sakit. Kemudian dia tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, dia diganti pada bulan selain Ramadan. Iya. Bagaimana hukumnya? Yakni dia melaksanakan atau membayar puasa yang namanya qada. Iya. Jadi bukan hanya orang yang sakit. Iya. Tadi saya jelaskan ada orang yang tua yang sudah tidak bisa melaksanakan apa-apa, kemudian kelaparan, hamil, dia boleh untuk tidak melaksanakan puasa, kemudian dia membayar fidyah ataupun juga dibolehkan untuk melaksanakan puasa yang namanya puasa qada. Jadi puasa yang dilaksanakan di luar daripada bulan Ramadan. Bagaimana niatnya? Insyaallah sebentar ada di slide-slide berikutnya. Ya. Oke, terima kasih adik dari SMP Negeri 2 Gorontalo. Silakan di line telepon saya terima. Silakan. Iya. Kalau belum ada saya lanjutkan materinya. Ini masih tetap pada materi orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Ah, oke, saya sapa dulu dari siapa ini? Dari SMP mana? Silakan. Oh, putus. Oke, lanjut. Saya lanjutkan materi dulu ya. Adik-adik, nanti tetap berusaha untuk bertanya dan mohon maaf ada beberapa tadi yang. Oh iya, silakan ini. Ayo, ayo silakan nama kemudian dari sekolah mana? Halo. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alon Sulahir dari SMP 1 Muhammadiyah Gorontalo. Iya, iya silakan Dek Muhammad SMP 1 ya. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Lebih baik puasa sunnah Syawal terlebih dahulu atau membayar hutang puasa Ramadan terlebih dahulu? Sekali lagi nama saya Muhammad Alun Zuhair. Oke, baik, luar biasa adik Muhammad Zubair dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Saya yakin juga ini pasti didampingi orang tua karena saya sempat dengar ada bisikan dari orang tua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah dan puasa wajib? Jadi di dalam ketentuan karena sesudah ibadah puasa Ramadan ada yang namanya puasa di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini juga kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mana yang kita dahulukan? Apakah puasa sunnah atau puasa wajib? Ya, tergantung kemampuan kita, tetapi dalam konsep agama karena puasa Syawal itu ada batasan waktunya, ada 6 hari kemudian 1 bulan, jadi ada 30 hari, maka ada batasan waktunya. Ya, karena ini dibatasi dengan waktu, maka bisa jadi kita melaksanakan ibadah sunnah dulu, ya, di bulan suci, di bulan Syawal 6 hari. Nah, 6 hari ini ada yang berturut-turut, ya, ada yang bisa di apa namanya di pisah-pisah. Hari ini berpuasa, besok tidak dan lain selanjutnya. Itu 6 hari di bulan Syawal. Kemudian sesudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal, kita melaksanakan yang namanya puasa qada atau pengganti tadi. Ya, seperti itu adik Muhammad dari SMP Negeri 1 Muhammadiyah. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, silakan di line telepon. Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan materi ini. Iya. Karena materinya masih berlanjut ini, kemudian sudah ada yang bertanya. Iya. Iya.
Lanjut, orang-orang yang diperbolehkan untuk batal puasa. Ada ini? Oke, silakan silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Nama kemudian dari sekolah mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari wabarakatuh. Saya namanya Muhammad Abbas yang tadi. Oh iya, yang tadi luar biasa Muhammad Abbas. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi umat Islam yang terkena bencana seperti banjir sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa? Terkena banjir ya? Iya. Oke. Luar biasa pertanyaan yang sangat menarik ini dari Muhammad Abbas. Tadi kalau tidak salah dari SMP 5 ya? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang terkena musibah? Iya, terkena musibah kemudian dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini tadi sudah saya jelaskan diwajibkan kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang sudah kena hukum, yang sudah dewasa. Iya. Bagaimana orang yang kena musibah? Orang yang kena musibah ini tentunya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh saja tadi kalau dicontohkan tadi banjir. Nah, sekarang posisinya kita masih pada situasi pandemi COVID-19, maka bagaimana hukumnya? Apa boleh tidak melaksanakan ibadah puasa? Tentunya ini tidak boleh. Harus tetap melaksanakan ibadah puasa, ya. Kapanpun, dimanapun itu boleh kita harus tetap melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Kecuali tadi, ada beberapa pengecualian. Orang yang lagi hamil, orang yang ibu menyusui, kemudian orang yang sudah tua. Namun demikian ada hukumnya, yakni kita harus membayar fidyah. Ya? Oke, seperti itu adik Muhammad Abbas dari SMP 5 kalau tidak salah. Jadi kita harus tetap melaksanakan namanya ibadah puasa dalam situasi bagaimanapun, ya. Oke, baik. Ada lagi yang di line telepon ini, silakan. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan materinya tentang tadi, Pak. Masih ada, silakan, silakan. Yang tadi, Pak. Oh iya. Dari SMP Negeri 2. Oh, SMP Negeri 2. Nama saya Nurjan Capi dari SMP Negeri 2. Apa boleh saya membayar puasa setelah nisfu Syaban? Nisfu Syaban. Iya. Membayar nisfu Syaban ini Nurza Sapi ya. Ini dalam posisi apa? Sakitkah atau Nurza, dalam Pak, Nurza. Iya, Nusa ya. Nurza. Oke. Dalam kondisi apa? Oke, putus ya. Jadi mungkin karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini karena ada halangan di dalam dirinya, misalnya dia sakit. Ya, kalau dia sakit kemudian dia nanti membayar di sesudah di bulan Ramadan, maka itu dibolehkan. Saya sudah jelaskan tadi, mana yang didahulukan, ibadah puasa sunnah dulu atau puasa wajib yang kita kenal dengan qada? Ya, dibolehkan puasa sunnah dulu, kemudian bayar yang qada. Jadi seperti tadi, bagaimana dengan nanti sesudah nisfu Syaban? Ya boleh, ya, semuanya itu dibolehkan. Keringanan pada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, baik, masih ada lagi? Ya, kalau belum ada, saya lanjutkan materinya. Orang yang batal puasa, yang pertama saya jelaskan ini, yang pertama sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Iya. Oh, masih ada. Memang hari ini dihujani dengan telepon karena situasi hari ini berkaitan dengan materi. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Yuhaki dari SMP 1. Ya, silakan Faris.
Hakim SMP 1 ya. Dan Pak Guru sudah bilang orang yang berhalangan dan tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan maka wajib dia menghadap. Pertanyaan saya, apakah dia tetap membayar fidyah atau tidak perlu? Oh iya, oke. Okay. Baik. Jadi ini ya terima kasih Adik Paris Hakim dari SMP Negeri 1 Gorontalo yang saya sudah sampaikan tadi, insya Allah mungkin bersama dengan keluarga, orang tua, ibu, ayah di rumah untuk menyaksikan pembelajaran dari rumah. Baik, benar sekali apa yang disampaikan tadi bahwa ketika orang yang lagi hamil kemudian dia ketentuannya yakni membayar fidya. Kalaupun dia membayar fidya juga ada ketentuan untuk dia melaksanakan ibadah puasa yang namanya qada, dia harus membayar ya. Jadi kedua-duanya kalau itu memungkinkan ya. Tapi dalam hukum itu sudah dibolehkan dia hanya membayar fidya. Tapi kalau dia ragu maka dia juga harus dibolehkan untuk mengqada atau mengganti puasanya di bulan yang lain ya. Itu jadi silakan memilih mana yang terbaik karena kalau sifatnya ragu-ragu maka tentunya kita harus ambil yang terbaik ya, kedua-duanya paling bagus, kedua-duanya kita harus bayar fidya kemudian kita harus membayar puasa di bulan Ramadan namanya qada. Oke, lanjut. Oke, kalau belum ada, yang berikut adalah muntah dengan sengaja. Iya, muntah dengan sengaja. Kemudian, oke, masih ada lagi ini yang bertanya. Silakan, Dek, sebutkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, adik. Oh, yang tadi ya, Bila. Dari SMP Negeri 5. SMP Negeri 5, silakan. Saya ingin bertanya ulang. Silakan. Apakah bisa seseorang tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan? Dan digantikan dengan di luar bulan Ramadan. Alasan saya karena di saat bulan Ramadan mendapatkan ujian sakit. Iya, luar biasa ini. Adik dari SMP Negeri 5 Gorontalo ya. Ini bersama dengan keluarga juga, ada adiknya juga. Ini bisa jadi ini masalah yang dialami oleh adik ya di dalam keluarga. Baik, jadi bagaimana hukumnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa tetapi pada bulan Ramadan kemudian tidak melaksanakan puasa nanti pada bulan di luar dari Ramadan. Hukumnya itu boleh ya karena syariat atau ketentuan itu memungkinkan dia. Tadi sudah dijelaskan ada orang-orang yang hamil, ya kan? Ada orang yang sudah tua, iya. Ada orang yang dari orang yang berpergian, perjalanan musafir. Bagaimana hukumnya? Dia dibolehkan untuk tidak melaksanakan nanti di bulan berikutnya atau di bulan sesudah Ramadan dia boleh menggantinya, ya. Jadi hukumnya boleh sama. Ya, tinggal niat kita harus kuatkan. Ya, mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, kendala-kendala yang dialami oleh adik-adik maupun keluarga yang ada di rumah ini bisa teratasi dengan jawaban-jawaban yang saya sudah sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa orang yang lagi sakit itu dia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan tetapi dia mengganti dengan fidya. Ya, selain fidya kita harus mengganti dengan yang namanya puasa qada di bulan
saya sudah Ramadan. Oke, baik, saya sapa dulu di line telepon. Silakan. Dari siapa? Ini cuma dari SMP 1, 2, ada Muhammadiyah, SMP 5. Ini cuma 4 sekolah ini yang berperan aktif ini. Masih ada, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila. Naila. Dari SMP mana? SMP 3. Oh, SMP 3. Iya, ini masuk. Silakan, Naila. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Tapi bagaimana jika orang tua tersebut adalah fakir miskin? Iya, luar biasa pertanyaan dari ya, terima kasih adik Naila dari SMP Negeri 3 Gorontalo yang juga bersama dengan orang tua di rumah. Terima kasih pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang sudah tua kemudian dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, namun demikian dia juga adalah termasuk orang yang fakir miskin. Di dalam hukum Islam, ketentuan orang yang berhak menerima fidyah itu adalah orang yang namanya fakir dan miskin. Iya. Nah, di dalam konsep Islam itu fakir miskin itu ada ketentuannya, ya. Baik, untuk lebih lanjut daripada kegiatan ini, adik-adik, kita akan break dulu. Tetap belajar dari rumah bersama dengan Smart City, kerjasama dengan Mimoza TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hey, 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 hey.
Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu golongan ada lain. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini, awak ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang membanyak. Dia ketakutan kembali ada rencana, ada pertolongan dia. Menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Oh! Mohon geli hanya di Mimosa TV. Baik, kembali lagi di Mimosa TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City kerjasama dengan Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Ya. Saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari adik Naila dari SMP Negeri 3 Gorontalo tadi bahwa kalau kita sudah dalam keadaan fakir dan miskin, maka itu tidak wajib lagi kita untuk mengeluarkan. Ya. Mengeluarkan yang namanya fidyah, itu ketentuannya. Jadi saya pertegas lagi, tidak perlu lagi kita membayar fidyah. Baik, adik Naila, ada lagi di line telepon, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan materinya. Kita oh ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama saya Penasini. Dari sekolah mana? Dari SMP Muhammadiyah 1. Muhammadiyah 1 ya, silakan dek. Saya mau nanya, jika si Fulan berpuasa terus mimpi basah, apakah puasanya batal? Diulangi dek. Jika si Fulan sedang berpuasa, yeah, terus mimpi basah. Mimpi basah. Puasanya batal. Iya. Oke, mimpi basah ya. Oke, lanjut. Jadi bagus sekali pertanyaannya dari adik siapa ini namanya dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Gorontalo. Iya, Anggir Beliti dari SMP Negeri 1 Muhammadiyah. Bagaimana hukumnya ketika orang yang dalam posisi atau keadaan berpuasa kemudian dia mimpi basah? Itu kalau dia tidak mengetahui hal itu, dia dibolehkan untuk melaksanakan atau melanjutkan puasanya. Tetapi kalau dia mengetahui hukumnya, dia mengetahui keberadaan dia bermimpi dengan mimpi basah, maka sama halnya dengan wanita yang haid. Wanita yang haid itu misalnya hari ini dia melaksanakan namanya ibadah puasa Ramadan. Sudah dekat jam 5. Jam 5 lewat 30, tinggal 10 menit dia masuk buka bersama, kemudian dia menstruasi atau haid, maka batal baginya untuk puasa hari ini. Iya. Jadi dia kembali untuk membayar puasanya dengan namanya puasa qada. Iya. Apalagi tadi yang misalnya Noval tadi dari SMP Muhammadiyah 1 masih anak-anak, kemudian dia sudah mimpi basah. Itulah sebabnya dikatakan orang yang sudah mimpi basah itu berarti orang yang sudah dewasa. Iya, sudah kena hukum dia melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi nanti diganti pada bulan sesudah Ramadan. Oke, adik, terima kasih. Adik, silakan ada yang bertanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama. Dari SMP 5. SMP 5, silakan, Dek. Saya ingin bertanya, apakah ibadah puasa kita termasuk sah apabila kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena terdapat virus corona?
Iya, luar biasa pertanyaan yang sangat. Cuma itu ya, Dek ya. Oke, baik, ada Rahmat dari SMP Negeri 5 Kota Gorontalo. Pertanyaannya sangat bagus sekali tentang ibadah puasa kemudian dikaitkan dengan sholat wajib atau sholat sunnah. Iya. Bagaimana hukumnya ketika dia tidak melaksanakan sholat di masjid? Iya. Kalau dia tidak melaksanakan sholat masjid dalam situasi sekarang ini, maka itu ada ketentuannya, ada hukumnya yang sudah diatur oleh ulil amri. Siapa itu ulil amri? Yakni pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri. Iya. Jadi pemimpin sekarang sudah membolehkan kita, para ulama membolehkan kita untuk melaksanakan sholat di rumah, dan itu lebih baik. Iya. Kami juga menyampaikan lewat pesan ini, lewat media ini, mari kita sama-sama taati dan ikuti aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yakni kita harus melaksanakan ibadah sholat di rumah masing-masing dengan tetap menjaga jarak. Ya, oke. Okay. Baik, adik-adik, seperti itu jawaban saya. Saya akan lanjutkan sedikit materi karena masih ada materi yang belum di sampaikan. Kemudian 10 menit lagi kita akan masuk di penilaian kuisis. Mohon maaf, saya belum terima line telepon. Sekali lagi untuk semua pemirsa yang ada di rumah, mohon maaf untuk kesempatan ini saya belum melayani telepon karena waktu kurang lebih tinggal 15 menit dan masih ada penilaian yang akan disampaikan. Oke, jadi macam-macam puasa tadi, ini ada puasa Ramadan, ada puasa qada, kemudian puasa kafarat tadi juga sudah disampaikan sampai pada puasa nazar, ya. Oke, lanjut. Oke. Ini macam-macam puasa juga, tadi sudah ada yang macam-macam puasa sunnah, sudah ada yang bertanya tentang puasa Asyura tadi, kemudian 6 hari di bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian ada puasa Ayyamul Bait, yaitu setiap bulan di tanggal 13, 14 dan 15, ya. Kemudian ada puasa mingguan, ya. Puasa mingguan ini yakni puasa yang kita kenal dengan puasa Senin, Kamis, ya. Jadi ini puasa yang kita laksanakan. Kemudian waktu-waktu kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama yang diharamkan, ya. Jadi bukan hanya dibolehkan kita berpuasa, tetapi ada juga hukum yang mengharamkan kita untuk tidak berpuasa. Yang pertama, pada bulan Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha atau Idain, dua hari raya, ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kemudian hari Tasrik. Hari Tasrik itu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Dan yang berikut adalah berpuasa di sepanjang tahun, tidak berhenti-berhenti. Ya. Jadi ini juga tidak dibolehkan untuk kita berpuasa. Lanjut. Ya. Jadi kita sudah sampai di hikmah puasa. Yang pertama adalah hikmah puasa yang pertama melatih kita untuk sabar. Yang kedua mendidik kita untuk disiplin. Disiplin waktu tentunya. Iya. Yang ketiga keseimbangan antara hidup. Jadi ada yang kalau setiap hari kita makan, iya tentunya lambung kita ini mengalami masalah. Jadi harus kita seimbangkan, ada selingan kita berpuasa. Nah, ini momen kita di bulan Ramadan, kita harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian peduli pada sesama. Jadi harus berbagi, ya.
Kita harus berbagi kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Apalagi di situasi pandemik ini masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Kemudian berhati-hati dalam perbuatan. Kemudian yang terakhir, yakni meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ini bagian dari hikmah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan baik itu di bulan Ramadan maupun di puasa sunnah. Ya. Baik adik-adik yang sama berbahagia, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian, yakni penilaian berbasis IT yang kita kenal dengan kuisis, ya. Kita kenal dengan kuisis. Iya. Jadi di rumah tolong di rumah disiapkan handphone adik-adik dengan aplikasi kuisis, ya. Oke. Okay. Sudah adik-adik? Aplikasi kuisisnya sudah? Oke, okay. Baik. Kalau sudah, sama-sama kita ikuti penilaian ini menggunakan aplikasi kuisis. Kemudian iya. Adik-adik, kita masuk di join, ya. Yang ada di rumah silakan dibuka kuisis, kemudian kita masuk di join, jangan di admin. Iya, kita masuk di bagian join sehingga kita menjadi partisipan atau bagian dari yang ikut di kuisis itu sendiri. Sebentar nanti kita akan lihat, karena di sekolah-sekolah di mata pelajaran MGMP PAI saya sudah share absensi online di kegiatan kita hari ini, maka sebentar nanti kita akan lihat berapa jumlah partisipan atau jumlah siswa yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah di kesempatan hari ini, ya. Sebentar saya akan perlihatkan kepada kita semua. Oke, adik-adik sudah siap untuk mengikuti kuisis? Iya. Kita join. Iya. Silakan adik-adik masukkan kode number 056331. Iya. Masuk join, kemudian 056331. Perlu saya sampaikan bahwa yang mau join ini tolong tulis nama dengan sekolah, ya, supaya bisa diketahui dari sekolah mana yang sebentar nanti akan mendapatkan reward atau mendapatkan juara. Jadi silakan join di 056331. Ya. Satu menit lagi. Ya, sudah ada putri dari SMP 2, ada Muhammad, ya, ada Rehan dari SMP 8. Sekali lagi yang mau join silakan tulis nama, kemudian jangan lupa sekolah. Jadi SMP 1 misalnya, SMP 3, SMP 5. Iya. SMP 1 ini dari Amerika ini. Ada Zahra. Oke, silakan. 2 menit lagi kita tutup. Ada Okta dari SMP 2 juga, Nazwa dari SMP 5. Oke, silakan. Partisipan ini sudah 20 orang. Ada Usman, Alia, Muhaira. Oke. Oke. Silakan join sekali lagi adik-adik yang ada di rumah, silakan join di number 056331. Iya. Oke. Okay. Ada Hidayat, ada Fikar, Inaya, Denisa, Nevan. Oke, okay, silakan. Oke. Okay. Silakan yang mau join, soalnya hanya sedikit.
tapi juga menantang di materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Iya, mudah soalnya. Ada Muhammad Jafar ini, ada Bila. Iya. Yang sudah join, posisi sekarang sudah 63 partisipan. Oke, silakan yang mau silakan sambil menunggu ya yang lain. Oke. Masih tetap kami tunggu, ada Muhammad Robi SMP 1, Nur Hayati ada SMP 5. Hafi Kadir dari SMP 1. Neza SMP 2. Akbar. Silakan. Sudah bisa dimulai, sudah 85 partisipan. Ada 88 partisipan. Ya, kami tetap menunggu. Masih ada lagi yang mau bergabung? Oke, sudah bisa ya? Iya, sudah kurang lebih 96 partisipan. Muhammad Fahmi, Jafar, Nuzlan, Yasmin SMP 1 Gorontalo. Iya, 97. 98. 99. Iya, 100. Sudah bisa? Boleh? Oke, baik adik-adik yang sudah bergabung, siap-siap kita pegang handphone kita, kita mulai dengan sama-sama hitung dari angka 5. Mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik kita lihat posisi sementara ada adik Oktah dari SMP Negeri 2 Gorontalo di posisi paling depan, paling atas, disusul dari adik Akbar Izamu Hazin dari SMP 1, kemudian diikuti dari Fadli dari SMP 8. Iya. Ini juga dari Trisawaludin. Iya. Dari Sawaludin, iya, masih tetap bertahan adik Okta. Iya, sekarang Okta sudah posisi yang kedua. Posisi yang ketiga ada Siti Nima dari SMP 1. Siti Nima, iya. Dari SMP 1. Oke, silakan jangan lengah. Klasemen sementara ini masih dipimpin oleh Aditya Muhammad Akbar, disusun oleh Naila. Kemudian ada Okta juga. Iya, masih tetap Aditya di posisi klasemen pertama. Ada Siti Nima SMP 1. Iya, sekarang posisi SMP 1 sudah posisi yang kedua. Iya. Kita lihat yang di bawah. Iya.
Ya, masih berlanjut untuk adik-adik menjawab pertanyaan. Jangan lengah, harus teliti untuk menjawab. Ayo jangan kalah, tetap semangat. Iya, ini yang menjawab posisi sementara dipimpin oleh Siti Nima dari SMP 1, kemudian disusul Naila Budi Hestiani, kemudian Muhammad Hamdi, kemudian ada Muhammad Iyabu, ada Aditya Muhammad Akbar, ada Alwan Zubair Muhammad, ada Nazwa dari SMP, Nazwa Munarfa dari SMP Negeri 5 Gorontalo. Ada posisi yang ke-8, ada adik Okta dari SMP Negeri 2 Gorontalo, kemudian Miranti Ibrahim dari SMP Negeri 4 Gorontalo. Dan posisi 10, saya bacakan yang 10 posisi yang paling atas ya. Yang ke-10 ada adik Fathan Daud dari SMP Negeri 1 Gorontalo ya. Jadi alhamdulillah adik-adik yang sudah berpartisipasi di kesempatan ini melalui penilaian aplikasi Quizzes ini diikuti oleh 113 partisipan dan dimenangkan oleh atau yang mendapat reward pada kesempatan ini dari SMP Negeri 1 Kota Gorontalo, yakni adik Siti Nima. Ya, kita beri aplaus dulu pada adik Siti Nima. Ya, insyaallah rewardnya, hadiahnya nanti dijemput di sekolah lewat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdurrahman Deu, iya, MPD. Iya. Jadi adik Siti Nima, tolong dijemput hadiahnya atau rewardnya kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMP 1 ya. Ini ada Andika ya. Ada Andika Hairul Mufti. Posisi yang terakhir, klasemen terakhir ini ternyata diduduki oleh Andika. Tapi sayangnya tidak menuliskan sekolah, asal sekolah dari mana. Jadi yang kami ketahui di sini ada Siti Nima. Oke, baik. Adik-adik yang sama berbahagia, insyaallah ya, kita lihat. Iya. Jadi yang mendapat ini ya, mendapat reward itu ada Adinda tadi. Kemudian saya tadi sudah sampaikan bahwa kita akan lihat sementara orang-orang yang ikut partisipan pada hari ini atau pembelajaran di rumah pada hari ini lewat TV Memoza. Ini ada kurang lebih 300 partisipan. Iya, ini ada absensi online yang sudah kami edarkan lewat teman-teman guru agama Islam. Ini ada 309 orang yang ikut kegiatan online pada, mohon maaf, kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Tentunya ini yang sudah mengisi absen. Kami yakin dan percaya masih ada juga yang tidak sempat mengisi absen karena keterbatasan waktu sehingga tidak sempat lagi mengisi absen. Olehnya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ini menjadi input kami untuk bisa kami berikan ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan juga kami akan sampaikan ke teman-teman guru pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Okay. Jadi adik-adik yang sama berbahagia, terima kasih untuk kebersamaan di siang hari ini lewat pembelajaran dari rumah bersama Memoza TV dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang hari ini sama-sama kita sudah jalankan. Mohon maaf untuk segala kehilafan saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua
dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-5 ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap beraktivitas, semangat, dan semoga kegiatan kita pembelajaran di setiap pembelajaran ini akan bernilai ibadah dan Allah akan membalas semuanya. Demikian, sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.